Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri bumi cinta pada negeri. Rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri bumi cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri bumi cinta pada negeri. Ridho dan rahmat dari Ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Hamba bersyukur atas segala nikmat yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kemudahan dalam menuntut ilmu untuk bekal kami nanti hingga menjadi santri yang amanah, istiqomah, dan berlaku karimah. Amin, amin, ya. Berkembang santri-santrinya itu nanti punya ilmu yang manfaat. Bagus sekali saya kira, dan mengapa di samping berkumpulnya para ulama umaro sekaligus umat diajak bareng-bareng untuk memohon pada Allah keselamatan atas semuanya. Tentu ini semua kita harapkan menjadi awal yang baik. Dan ke depan pondok ini semakin maju, santri-santrinya berprestasi dan berguna bagi masyarakat sekitar. Nah, jadi jangan dianggap dengan ikhtiar maksimal itu langsung mendapatkan hasil. Loh, manusia tidak ada yang berhasil di dunia ini. Tapi doa, munajat, dan hidayah Allah dan pertolongan Allah itulah kuncinya. Kami selaku pengasuh pondok pesantren Tauhidil Muchlisin dan pondok pesantren UHIBBUL Qur'an mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober 2018 bersama santri damaikan negeri.